begal kembali beraksi di Pekanbaru. Tindak kejahatan mereka kembali membuat suasana kota bertuah tak aman, hingga warga pun resah. Dari video yang diterima Rio Online, terlihat pemotor diberhentikan oleh dua pria diduga begal dan menodongkan diduga senpi. Sontak, dua pemotor kocar-kacir kabur karena ditodong diduga senpi kepada dirinya. Atas insiden ini, netizen pun mengomentari video yang viral di media sosial tersebut dan menyayangkan di mana keberadaan petugas. Sebenarnya polisi itu 24 jam atau tidak? Serius nanya, komentar netizen @puan... Sudah tidak aman wilayah Pekanbaru ini, ujar @afif... Meresahkan, mana Polda dan Polresta, masa di tengah keramaian mereka berani beraksi? Sahut netizen lainnya @irwandi... Sejumlah warga pun meminta kepada aparat kepolisian untuk melakukan patroli di lokasi rawan.